Kini waktunya telah tiba, kita punya hak suara. 9 Desember nanti, Wali Kota Depok ganti. Tapi Pak, kalian yang berkerudung santun dalam balutan kesederhanaan yang begitu indah sekali, ia tak perlu bersuara lantang dan pincang dalam mengusulkan bahwa ia ada dalam segenap kiprah bagi kota ini. Perempuan ini bernama Afifa, berhati mulia yang terpancar dari ketulusan senyumnya. Ia sejuk pada tempat yang bergejolak, di tempat di mana kaum Kartini masih terabaikan dalam sebuah perbedaan. Perempuan ini bernama Afifa Alia. Padanya akan ada sebuah pembuka bagi suara lembut yang kemarin terdiam. Terdiam karena tak ada pintu mengadu atas jalan yang membeku karena sebuah dogma. Kami kaum yang bersisi wanita berdiri tegak mengawal langkah tenggu sekaligus ini menuju singgasana perempuan Depok dalam kesejahteraan kaum wanita dan generasi penerus yang akan selalu rindu rangkul hangatnya. Ibu, mari kita melangkah. Kami rela engkau ada menjadi bagian dari kami, dan kami yakin apa yang kau miliki akan beriring sempurna mendampingi satria gagah berani kota ini, Radi Sufiata, memimpin kota tercinta Depok yang penuh warna dan dinamika. Selamat datang dalam indahnya kebersamaan dan persatuan kita. Terima kasih Ibu Afifa Alia yang sudah menjadi.